hatiku loro banget nyawang bapak nyesek banget hatiku nyawang bapak sumpah gak mentolo aku. Pecah tangis keluarga di kampung ketika menyambut kedatangan jenazah Zainal Fanani, korban dari pertikaian antar perguruan di Taiwan. Simak video sampai tuntas. Kemarin delok video FYP ini jenang saya Mas Zainan Fanani ya wis teko kampung halaman. Sing paling nyesek iku nyawang bapak guys, ya Allah hatiku loro banget nyawang bapak kayak kabeh dulur-dulurku ning perantauan ya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga lisan. Adewe budal keadaannya selamat ya. Keadaannya selamat. Kita didongakne budal mulai selamat ya. Aja sampai adewe mulai justru wis dadi mayit ya. Amit-amit jebang bayi ya. Nek ojo mulai minjale aja sampai wis cukup kejadian iki digawe pelajaran ya kan. Nyesek banget hatiku. Nyawang bapaknya sumpah gak mentolo aku. Apapun perbuatan kita ya, sing nerimo akibatnya iku lek misal elek iku jelas keluarga, jelas wong tua, jelas dulur sing ning omah ya, terutama wong tua lek misal sing duwe anak bojo ya sing masakne anak bojone. Mangkane sing ati-ati ning perantauan guys ya, ojo sak penake dhewe, ojo sak pola-polae dhewe. Eling adewe iki wong nunut. Eling adewe iki ning kene iki cuma numpang sedilut golek sandang pangan, golek panguripan digawe wong sing ning omah ke masa depan awake dhewe yo. Belajar dari peristiwa ini, mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir kalinya dan tidak akan terulang kembali. Tim Agri Fanani turut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah.